Alhamdulillah dengan izin Allah kita mengaji tentang sang kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita ummi wa ummul mu'minin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebut nama baginda Rasulullah harus menyebut dengan sayyidina Muhammad dan kalau kita menyebut ummul mu'minin harus sebut ummul mu'minin ummi ibu dan ummul mu'minin ibu orang beriman dan Sayyidah, Sayyidatuna Aisyah. Tidak layak seseorang menyebut nama istri Rasulullah dengan namanya langsung. Pantaskah kita sebut nama presiden dengan namanya langsung? Dengan pejabat? Atau siapapun yang kita cintai atau yang kita hormati? Maka sepantasnya kita seorang muslim menghormati, mencintai istri-istri Rasulullah dan memuliakan mereka. Malam hari ini kita berbicara tentang إي أمي وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها نما بيو عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها نما أيها عبد الله ابن أبي قحافة ما نما أسلنا سيدنا أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب Ibn Lu'ay, Ibn Fihr, Ibn Malik, Al-Qurashi, Al-Taimi. Julukan beliau. Beliau dipanggil Ummi Abdillah. Padahal beliau nggak punya anak. Itu panggilan dari nama ponakan beliau. Ponakan beliau, anak daripada Al-Zubair. Namanya Abdullah Ibn zubair Maka Sayyidatuna Aisyah dipanggil dengan Ummi Abdillah. Ibu daripada Abdullah. Padahal Abdullah itu cuma ponakannya. Dan ini termasuk maulud pertama di kota Madinah. Anak yang pertama lahir di kota Madinah sesudah Nabi Hijrah. Dan orang Islam pada saat itu farah, e, bergembira, senang dengan lahirnya Abdullah bin Zubair. Karena pada saat itu ada berita tersebar orang Yahudi bilang bahwa tidak akan lahir anak orang beriman di kota Madinah. Maka itu jadi anak pertama. Maka mereka membawanya dan datang kepada Rasulullah ketika lahir. Maka Rasulullah memberi nama Abdullah. Ibu daripada Ummina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ibunya beliau namanya Umm Rumman bint Amir ibni Uwaymir ibni Abd Syams. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menikah dengan Sayyidah Umm Rumman di masa jahiliyah. Sesudah wafat suaminya Abdullah bin Harith Al azri beliau ini masuk Islam sebelum hijrah dan berhijrah ke kota Madinah Al Munawwarah dan hidup sampai tahun 9 Hijriah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Saudara daripada Ummina Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah anha adalah Abdurrahman, Muhammad dan Asma. Ada tiga saudara beliau, Abdurrahman, Muhammad dan ada Asma. Suaminya beliau pemimpin manusia di dunia dan di akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wa Lahirnya Sida Aisyah radhiyallahu anha di kota Makkah sebelum hijrah Rasulullah Muhammad SAW dan sebelum Nabi SAW diutus. Dan beliau itu masih di bawah umur ya, lebih muda dibanding Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang putih yang cantik, yang indah wajahnya. Dan beliau ini adalah istri Rasulullah yang fasih ketika berbicara. Dan beliau senang dengan keindahan dan kemuliaan. Para jemaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala dan penonton dimanapun anda berada. Nikahnya Rasulullah bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW melamar Sayyidatuna Aisyah sesudah wabat Sayyidatuna Khadijah. Ketahuilah mereka yang menuduh bahwa Rasulullah bagaimana menikah dengan anak masih 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 muda sedangkan usia Nabi sudah 50-an. Ya, jangan salah. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah melamar Sida Aisyah radhiyallahu anha, beliau mau dilamar oleh laki-laki lain. Berarti menurut pandangan mereka pada saat itu karena setiap lingkungan setiap masa berbeda dengan masa sekarang. Jangan kiasan zaman kita dengan zaman mereka. Maka pada saat itu ada yang mau melamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tetapi ayahnya tidak mau. Kenapa? Ayah laki-laki tersebut tidak mau kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha ayahnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam. Maka, dan kita tidak heran di dalam perjanjian baru juga Sayyidah Maryam dilamar oleh Yusuf Najar padahal usia Yusuf Najar itu di atas 90 tahun. Dan Sayyidah Maryam menurut versi mereka usianya pada saat itu 11 tahun. Maka kalau orang-orang Quraisy pada saat itu menuduh bahwa bagaimana Muhammad bisa menikah dengan anak-anak? Pada saat itu nggak ada satupun yang protes. Padahal mereka cari apapun untuk bisa menghajar dan menghujat Rasulullah. Ternyata pada saat itu nggak ada satupun yang protes. Berarti menurut adat istit mereka pada saat itu masih boleh. Abdul Muttal kakek Rasulullah nikah dengan Hala. Dan beliau menikah di hari yang sama nikahnya Sayyidina Abdullah. Uh, Abdullah ayahnya Rasulullah bersama Aminah bintullah. Ibunda Rasulullah SAW. Dan Hala masih seumuran dengan Aminah bintu'ah. Artinya, beliau menikahkan Abu Abdul Muttalib pada usianya sudah tua, menikah dengan Hala, sedangkan umur Hala itu sama dengan umur anaknya. Atau dengan menantunya, Sayyidah Aminah bintu'ah. istri uh, ibu dari daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melamar Sayyidah Khadijah, Sayyidah, Sayyidah Aisyah sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinah atau kota Yathrib diperkirakan uh, tiga tahun atau dua tahun dan diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasannya Jibril datang dengan gambar dengan foto dalam khirqah harir khadra di kain sutra yang hijau dan Ibn Jibril alaihissalam mengatakan Hadihi zawjatuka dunya wal akhirah Wahai Rasulullah ini Jibril alaihissalam membawa kain dari sutra warnanya hijau di situ ada gambar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Jibril alaihissalam mengatakan hadihi zawjatuka dunya wal akhirah ya Rasulullah inilah istrimu di dunia dan di akhirat nanti Kemudian para jemaah dan pemirsa dimanapun anda berada Sampai Rasulullah SAW di dalam mimpinya juga demikian. Maka Nabi SAW mengatakan kalau betul-betul itu takdir Allah maka itu akan terjadi. Dan kita mengetahui semua bahwa mimpi para Nabi itu adalah hak benar. Kemudian Nabi Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah dan maharnya 400 dirham. Dan menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan menggauli beliau di bulan syawal. Kenapa di bulan syawal bukan bulan yang lain? Karena pada bulan syawal dulu di masa jahiliyah mereka tidak mau menikah di bulan tersebut. Ya mereka yang bermacam-macam. Seperti kita sekarang harus cari tanggal yang cantik, tanggal yang bagus. Waktu yang bagus ternyata apa juga. Sebulan dua bulan nikah cerai juga. Kadang-kadang kita cari apa? Tempat paling suci di muka bumi adalah di masjid al-haram nikahnya. Tapi nggak lama, beberapa hari pisah lagi. Maka waktu itu tidak mempengaruhi tempat itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah diri kita sendiri. Para pemirsa dan jemaah yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dinikah oleh Rasulullah SAW dan beliau itu sesudah wafat Sayyidah Khadijah dan nikahnya Rasulullah bersaid bersama Sayyidah Ummu uh, Sayyidah uh, Saudah. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling muda Rasulullah dan satu-satunya istri perawan Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya bukan keinginan Nabi SAW pada saat itu salah satu wanita yang berbicara dengan Nabi SAW untuk segera menikah dan melamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dia menguatkan hubungan beliau dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mendampingi dakwahnya Rasulullah Muhammad S.A.W. alaihi wasallam sejak Nabi SAW mulai dakwahnya. Macam ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti semua istri Nabi SAW janda kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah perawan. Maka mereka yang menuduh Nabi, Nabi, itu suka tukang kawin karena istrinya banyak salah. Kalau tukang kawin itu, ngapain cari janda? Ngapain cari yang sudah menikah? Bahkan yang lebih tua dari beliau. Nabi dulu pada saat itu 25, Sayyidah Khadijah 40. Ada yang mengatakan Nabi 20, Khadijah 35. Tetapi yang masyur adalah Nabi 25. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha 40. Kalau Nabi orang yang benar-benar mencari syahwat, ngapain carian janda? Seharusnya kita cari perawan. Masa sekarang kadang-kadang mau nikah lagi, carinya anak masih SMP, masih SMA. Loh, katanya mau ikut sunnah. Ya, maka para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semua istri Rasulullah janda kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah perawan. Dan istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang paling alim di antara istri-istri Rasulullah. Beliau meriwayatkan hadis 1210 hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau meriwayatkan dari ayahnya, dan meriwayatkan dari Umar, dan dari Fatimah, dan sahabat yang lain. Dan sahabat banyak dan para tabi'in meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat banyak yang meriwayatkan Kemudian di antara tabi'in Ibrahimun nakhi Ishaq bin Talha, mereka meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Dan mungkin itu hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih istri yang muda untuk Nabi. Kenapa? Kalau yang sudah tua hafalannya mungkin lemah. Hafalannya tidak seperti hafalan yang masih muda. Maka Allah bersiapkan maka menjadi istri yang paling faqih, paling alim. Dan selalu menyampaikan, maka semua hadis Rasulullah beliau hafal. Dan semua hadis yang disampaikan Rasulullah di hadapan beliau, beliau hafal. Bahkan ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disepakati dua-duanya uh, meriwatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu 174 hadis. Dan Imam Bukhari punya hadis untuk Sayyidah Aisyah sendiri 54 dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri 69. Dan Abdullah bin Zubair adik daripada uh, atau kakak daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada urusan agama dan beliau memberikan jawaban semua pertanyaan itu ditanyakan. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan Atha bin Abi Rabah itu adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Kanat Aisyatu afqahu nas Sayyidatuna Aisyah ini orang yang paling faqih di antara manusia. Wa ahsanun nasi ra'yan fil 'amma dan orang yang paling bijaksana memberi pendapat. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab pernah memuji beliau dan mengatakan ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة saya tidak mengenal orang yang lebih alim tentang uh, agama, uh, tentang fikih dan tentang syair melebihi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau selalu bangga bahwa setiap kali turun Jibril, Nabi SAW alaihi bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah SAW mengutarakan cintanya kepada Sayyidah Aisyah di hadapan semua orang dan beliau tidak malu. Dan Nabi SAW mengatakan, Fadlu Aisyah ala nisa ke fadli ala sa'iri Keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita lain, seperti keutamaan tharid itu dikatakan itu daging campur dengan uh, roti. ya Dan itu makanan lumayan bagus di antara makanan-makanan lain pada saat itu. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang mulia. Sampai Rasulullah memuji kemuliaan dan kesempurnaan akhlaknya dan kedudukannya. Rasulullah bersabda dalam hadis surat Bukhari, Kamula minar rijali kathir. Yang sempurna dari kaum laki-laki itu banyak. Walam yakmul minar nisa'i illa maryam. Dan tidak sempurna dari wanita kecuali ada beberapa wanita. Ya, ada uh, empat. Loh, ada yang bertanya, memang yang sempurna dari semua wanita cuma empat itu aja, yang lain gak ada? Tidak. Yang dimaksud adalah sempurna di atas kesempurnaan wanita. Ada yang mengatakan, tidak, mereka itu wanita sempurna di masa mereka. Di zaman mereka. Berarti setiap masa ada wanita-wanita sempurna, ada wanita-wanita mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan, walam yakmul menenisa, tidak sempurna di antara wanita kecuali Maryam binti Imran. Maryam ibunda daripada e, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Asia merat Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ala nisa kafadli tharidi ala sa'ir ta'an. Kutaman Aisyah dibanding wanita lain seperti kutaman daging yang campur dengan roti dengan wanita lain. Kemudian Nabi SAW juga mengutarakan dalam hadis lain bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putri tercinta Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW beliau itu wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi pernah mendoakan saya Insya Allah li Aisyah binti Abi Bakar as Siddiq. Ya Allah ampunilah dosa Aisyah binti Abi Bakar as Siddiq. Maafirah wajibah lahirah wa batinah. Ampunan yang bisa menghilangkan dosa lahir maupun batin. Betapa indahnya kedudukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini yang senang berinfak dan bersedekah dan pernah eh, Abdullah bin Zubair kakaknya beliau datang membawa Ithna uh, sepupu beliau pernah membawa uh, Ithna ta Alfa dirham dua ribu dirham lalu beliau sedekahkan kepada orang fakir di kota Madinah sebelum beliau bubar dari majlisnya. Kalau kita meneliti dan menghayati dan membaca sejarah Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sangat mencintai dan memuji Sayyidah Aisyah. Bahkan romantisnya Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah itu luar biasa tidak bisa diungkapkan dalam satu pertemuan. Di antaranya, Nabi SAW kalau Sayyidah Aisyah RA minum dari satu tempat, ya, Sayyidah Aisyah minum, ya, kemudian minum tuh Tuh lihat kan, habis minum, Sayyidah Aisyah RA, Nabi minta, mana kamu minum Aisyah? Di sini Rasulullah. Hmm. Tuh, Na Aisyah minum di sini. Nabi cari bekas dari bibirnya Aisyah. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Nabi cari bekas dari si Aisyah. Nabi letakkan bibirnya di tempat bibirnya Aisyah. Lalu beliau SAW minum. Kata ulama, ini bukan karena syahwat. Tapi ada hikmahnya. Kenapa? Karena pada saat Sayyidah Aisyah minum di depan Nabi, beliau dalam kondisi haid, Dan Nabi SAW ingin menghilangkan pemikiran orang jahiliyah tentang wanita haid. Nabi ingin muliakan bahwa haid itu bukan di tangannya. Bukan di bibirnya. Tetapi itu hanya ketetapan Allah untuk wanita dan semua anak putri Hawa. Maka Rasulullah SAW mengambil tempat dan minum dari tempat Sayyidah Aisyah Bukan karena syahwat, tapi Nabi ingin apa? Menyerang pemikiran orang-orang jahiliyah bahwa dulu di masa jahiliyah wanita yang senang head kalau dia sudah mulai head diasingkan. Ya, dipindahkan ke tenda yang tidak layak buat hidup maka barang apapun yang dipegang di masa itu dibuang, nggak boleh dimanfaatkan. Maka Nabi SAW ingin menghilangkan pemikiran itu, maka Nabi SAW melakukan hal demikian. Kamu minum dari mana Aisyah? Dari sini Rasulullah, kemudian Nabi SAW meletakkan mulutnya di tempat minum saya Aisyah radhiyallahu lalu Nabi SAW minum. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari memanggil apa? Ya Aish, coba panggil. Masrah. Panggil dengan panggilan bagus. Ada yang panggil istrinya sekarang, Bukan hei medadari, hei madu, hei apa. Enggak, dipanggil apa? Gendut. Hei gendut. Hei apa? Ah, itu macam-macam panggilan. Sampai ada yang pulang ke rumah ingin memanjakan istrinya. Istrinya itu agak hitam kulitnya sedikit. Maka dia sampai ke rumah manggil, hei hajar aswad. Ah, itu kan musibah besar. Itu artinya apa? Memang dia mau bilang hajar aswad itu dari surga. Tapi enggak layak masa batu hitam. Itu kan menyinggung perasaan. Nabi SAW manggil, wahai ya Aish. Hada Jibril. Yukri'u Sam Wahai Aish, itu panggilan. Maka Nabi panggil apa? Ya Aisyah, Ya Aish, Ya Aish, radiyallahu anha. Apa kata Nabi? Ya Aish, hadha Jibril. Wahai Aish, ini Jibril. Alayhi salam, yukriikus salam, menyampaikan salam kepadamu. Fakultu, kata Sayyidah Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidah Aisyah menjawab salam, malaikat Jibril, Alaihissalam salam. Kemudian, kata Sayyidah Aisyah apa? Tara ma la ara. Wahai Rasulullah, engkau melihat apa yang saya tidak bisa lihat. Kemudian Rasulullah SAW ingat pernah Rasulullah SAW keluar dalam satu tafar beliau perjalanan beliau. Kemudian Sayyidah Aisyah pada saat itu kan pulang selesai mereka kembali ke kota Madinah. Nabi bilang apa? Ayo Aisyah kita lomba-lomba ya -lomba, kita lari siapa yang menang? Kata Nabi SAW minta tala bin al Qom ayat Beliau minta sahabatnya untuk maju duluan jalan duluan depan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan di belakang Sayyidah Aisyah, lari mereka berdua. Pada saat itu kan Sayyidah Aisyah masih muda. Dan pada saat itu kurus, belum gemuk. Maka pada saat itu Sayyidah Aisyah lari dan ternyata Sayyidah Aisyah yang menang. Nabi SAW pertama itu kalah. Tidak lama Nabi masih kemikiran itu. Nabi ingin satu-satu nanti. Maka Nabi SAW di satu perjalanan juga minta orang mendahului beliau. Ayo maju kalian. Kemudian Nabi bersama Aisyah, ayo kita lomba. Mereka lari berdua. Rasulullah bersama istrinya. Ya, maka karena Aisyah sudah mulai gemuk, Nabi lari, Nabi yang menang. Apa kata Nabi? Kan pertama Aisyah menang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua Rasulullah menang saw. Kemudian kata Nabi apa? Hadhi bitil. Ya, ini sama dengan yang dulu ya. Berarti sudah satu-satu. Itulah kemesraan Rasulullah saw. Kemudian para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haji bersama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah haji di tahun ee, 9 Hijriah. Ya. Kemudian Rasulullah ketika haji, hajjah ada Satu kali haji dan empat kali umrah. Ketika Rasulullah SAW haji, Nabi SAW kan selesai haji dan umrah. Dan sahabat ikut umrah juga. Ternyata Sayyidah Aisyah selesai haji, beliau haid. Belum bisa umrah juga. Maka pada saat itu Nabi SAW ingin pulang ke kota Madinah. Kata Sayyidah Aisyah apa? Ya Rasulullah, tantalikuna wa umrah wa Ya. Bagaimana ya Rasulullah, kalian sudah dapat pahala haji dan umrah? Bagaimana dengan saya cuma dapat haji aja, tidak ada umrah? Maka Rasulullah SAW minta dari saudaranya, Sayyidah Aisyah yang bernama Abdurrahman Rahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu untuk mendampingi Sayyidah Aisyah ke tempat namanya At-Tan'im di luar hudud haram Makkah, di luar berbatasan haram itu namanya At-Tan'im. Dan beliau Abdul Rahman mendampingi Sayyidah Aisyah untuk ketan'im, untuk berihram, lalu beliau kembali melaksanakan umrah dan ditunggu oleh Rasulullah. Itulah sikap Nabi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu Romantisnya. Kan kita bilang apa? Fulan romantis, fulan tidak yang paling romantis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa paling indah akhlaknya. Kelakuan Rasulullah kepada istri-istrinya, kepada orang beriman dan para sahabatnya. Kemudian sampai saat ini, kalau kita ketanim, ada masjid namanya Masjid As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dinamakan dengan nama beliau radhiyallahu taala anha dan sampai beliau meriwayatkan dari Sahih Muslim itulah kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha apa kata beliau kana <tawa> an-nabiyyu idza marida ahadun min ahli nafatha alayhi bil muawwidhat apabila Salah satu istri Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah yang sedang sakit, Nabi bacakan al muawwizat Qul huwallahu ahad, qul a'udzu Nabi bacakan kemudian ditiup, diusap bagian-bagian yang sakit. Para jemaah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW sakin romantisnya, sudah tahu kapan Sayyidah Aisyah itu senang dan kapan marah. Kemudian Nabi mengatakan, apa? Ya Aisyah, inni la'alamu kunti anni radiyah, wa kunti Saya tahu kapan kamu senang sama saya dan kapan kamu marah. Kata Sayyidah Aisyah, "Wakaifa ta'rif bagaimana engkau tahu ya Rasulullah SAW? Apa kata Sayyidah Aisyah Kata Rasulullah, "Idza kunti radiyah, qulti la wa Rabbi Muhammad." Kalau kamu senang sama saya, kamu bilang apa? Tidak, demi Rabb Muhammad SAW. Kalau kamu marah, kamu selalu katakan la wa Rabbi Ibrahim. Tidak, demi Ibrahim alaihi salam. Amr bin Al-Asra mengatakan, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi SAW katakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah Rasulullah wasallam beberapa sahabat datang berjamu ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian mereka duduk. Kemudian kelamaan Aisyah masak. Salah satu istri Nabi dikatakan Sayyidah Ummu Salam maupun yang lain datang kirim makanan ke rumah Rasulullah SAW. Pas Sayyidah Aisyah lihat ada makanan dari istri yang lain cemburu. Langsung cahin itu mangkok atau tempat makan tersebut. Dia antrin habis. Akhirnya Rasulullah tidak marah pada saat itu. Rasulullah cuma mengumpulkan uh, piring yang hancur, tempat yang rusak itu. Dan Nabi kasih dan bilang apa? Gharat ummukum Ibu kalian sudah cemburu, tenang. Nabi nggak marah. Tapi Nabi SAW tukar. Nih, piring yang bagus, yang punya Aisyah RA, Aisyah RA dikirim ke Ummu Salamah. Dan piring umum salam yang dipercayakan sama Sayyidah Aisyah, ditinggalkan buat Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena tidak mau ada permasalahan antara istri-istri beliau. Bagaimana menyikapinya dengan bijaksana. Sallallahu alaihi wa alihi Para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kemuliaan. Turun wahyu Rasulullah di kamar Sayyidah Aisyah. Kita tahu semua bahwa Rasulullah tidak punya rumah seperti kita. Ada tempat E, kamar e, ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang ini, ruang itu, seperti kita sekarang. Tidak. Rasulullah SAW itu punya kamar. Hujurat. Kamar-kamar. Maka disebut surat Al-Hujurat. Artinya apa? Kamar-kamar. Istri Nabi, semua di sebelah Masjid, masjidin Nabawi, itu punya kamar masing-masing. Kamar saja. Subhanallah. Maka kemuliaan Sayyidah Aisyah yang didapati Yang pertama, turun wahyu selalu Nabi SAW ada di kamar Sayyidah Aisyah anha. Yang kedua, Sayyidah Aisyah anha mendapatkan kemuliaan Nabi. Ya, di akhir hayatnya ketika beliau sakit, Nabi berubah di kamar Sayyidah Aisyah anha. Minta izin kepada istri-istri yang lain. Itulah kemuliaan Sayyidah Tuna Aisyah anha. Dan Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Di kamar Sayyidah Aisyah anha. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Rasulullah dimakamkan di situ, Sayyidina Aisyah masih tidur di situ. Akhirnya masuk di situ Sayyidina Abu Bakar. Padahal sebelumnya Sayyidina Aisyah mimpi, ada tiga bulan jatuh di dalam kamarnya. Ketika saat itu dia cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar kepada aisyah Sayyidatuna Aisyah, kalau benar-benar terjadi itu, tiga bulan terbaik akan jatuh di kamarmu. Ternyata ketika Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan di kamar Sayyidina Aisyah, kata Sayyidina Abu Bakar, inilah bulan pertama dan yang terbaik di antara mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Tapi kepala Sayyidina Abu Bakar sejajar dengan bahunya Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Sayyidina Aisyah di dalam kamarnya tidak pakai tabir, tidak ada pembatas. Beliau masuk tidak berjilbab juga nggak salah karena di situ kuburan suaminya Rasulullah SAW dan ada ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketiga, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk di salat subuh di rakaat kedua oleh oleh, oleh Abu Lu'lu' majusi yang sekarang yang diagungkan dan dibesarkan oleh kalangan Syiah Rafidhah, Sayyidina Umar kirim Abdullah bin Umar anaknya beliau kepada Sayyidina Aisyah Allah, Minta izin kepada umat Muminin biar saya dimakamkan di sebelah Rasulullah dan sahabat saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Aisyah, ya, saya kepingin tempat ini buat saya biar Rasulullah Abu Bakar dan saya. Tapi kalau untuk Umar, saya ikhlas kasih ke beliau. Ketika saya saat itu lihat ada para sahabat menghormati umul mu'minin radhiyallahu anha yang sekarang dipanggil Aisyah Aisyah itu rasul istri Rasulullah ibu ibu kita radhiyallahu anha pada saat itu saya Umar bilang kalau saya sudah meninggal jenazah saya sudah dibawa taruh aja di situ tunggu lagi minta izin lagi sama saya Aisyah radhiyallahu anha kenapa takut beliau malu segan sama saya ketika saya masih hidup Kemudian Sayyidina Aisyah persilahkan. Dan Sayyidina Umar, Rasulullah, di sebelah ada Sayyidina Abu Bakar, kepala Sayyidina Abu Bakar dimakamkan sejajar dengan bahunya Rasulullah, kemudian kepala Sayyidina Abu Bakar, uh, Umar dimakamkan sejajar dengan uh, bahunya Sayyidina Abu Bakar sedikit Berurutan, berjajaran itu bertiga. Kenapa? Yang paling mulia Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Pada saat itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan, beliau bakit tabir seperti yang kita pakai tabir buat untuk akhlat kalau lagi sholat. Bebatas atau sutra kenapa malu pada Sayyidina Umar itu sudah wafat betapa mulianya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bagaimana tidak dicintai oleh Rasulullah SAW Nabi SAW wafat umur Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun dan beliau itu paling dicintai oleh Rasulullah sampai Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan Allahumma hada qasmi fi ma tamlik Fala tu'akhidni fi ma tamlik wala amlik. Ya Allah, ini bagianku kepada istri-istriku, saya sudah bagikan. Hak mereka sudah penuhi semua. Tapi ada bagian urusan hati yang engkau tahu, engkau memiliki, mengatur. Bukan saya. Maka kecenderungan hati, kalau orang punya istri lebih dari satu, kecenderungan hati kepada salah satu, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau secara zahir anda tidak memperlakukan dengan mulia, dengan baik, tidak adil itu baru dihukum karena masalah cenderungan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wafat di kota Madinah Al Munawwarah dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di sebelah Masjid An-Nabawi, pintu 22, 23 kita keluar langsung dari masjid ada di sebelah kiri biasa dibuka habis subuh dan habis salat asar untuk ziarah. Dan hanya untuk kaum laki-laki saja. Kita ziarah kuburan baki di situ dikatakan ada sekitar ribu sahabat di Loh, kan sahabat Nabi itu lebih banyak. Itu menunjukkan bahwa tidak semua sahabat ada di kota Madinah. Semua tersebar. Ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke kemana. kemana mana. Kemana-mana mereka. Maka 10.000 dan semua putra-putri Nabi SAW dimakamkan di situ kecuali sebagian putra Rasulullah SAW seperti Abdullah dimakamkan di al Mualla di kota Makkah. Karena di situ Sayyidah Khadijah radhiyallahu makamnya sebelahnya ada di situ sebelah dengan Abdul Muttalib. Di situ ada juga makam Abdul Muttalib kakek Rasulullah Muhammad SAW dimakamkan di al Mualla yang sekarang agak berkaitan dengan makamnya Imam Munzubir di situ dimakamkan dia. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala di situ 10.000 sahabat istri-istri Rasulullah semua ada di situ kecuali dua. Ya. Maka semua putra-putri Rasulullah Dimakamkan disitu di situ kecuali sebagian yang wafat di kota Makkah. Kemudian Said uh, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i juga dimakamkan kuburan baki Sejuk kalau antum masuk kuburan baki indah, terasa adem, enak, nikmat. Kayak masuk maka disebut Jannatul baki Ya, Taman Surga Al-Baqiyah. Kemudian beliau wafat di kota Madinah Al Munawarah dan yang menolakkan jenazahnya adalah sahabat mulia Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha dan beliau dimakamkan di malam hari di kuburan Baqi dikatakan tahun 57 Hijriah ada juga yang mengatakan 58 Hijriah. Mudah mudah-mudahan kita bisa meneladani kecintaan Rasulullah, kemuliaan istri-istri Rasulullah radhiyallahu alaihinna dan mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Ummul Mukminin Sayyiduna Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para jamaah senantiasa membaca sirah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW alaihi khusus istri-istri beliau dan anak putra putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Mudah-mudahan kita senantiasa menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidatuna Aisyah dan seluruh istri Rasulullah SAW dan semua sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi radwanullahi alaihim Insyaallah kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan insyaallah membawa manfaat untuk kita semuanya. ahli kitab yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama. Nah pertanyaannya saya apakah orang yang ahli kitab itu umat Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Gini, ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka sudah merubah ya, uh, dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, maka ahli kitab itu mereka semuanya adalah orang-orang yang uh, mengikuti atas agama Nabi Isa AS dan atas agama Yahudi dan Nasrani. Mereka itu adalah ahli kitab. Ya, Mereka itu bukan mengikut Nabi Muhammad SAW kecuali kalau mereka masuk agama Islam, berarti mereka itu menjadi umat muslim bukan ahli kitab lagi. Ya, Wallahu ta'ala a'la a'lam bil Di sini saya dapat pertanyaan. Ada pertanyaan tentang saat ini sedang viral di YouTube. Bahkan itu disebut nomor satu lagu Aisyah. Istri Rasulullah SAW yang liriknya tentang kisah kemasraan Sayyidah Aisyah RA. Bagaimana pandangan antum tentang hal tersebut atau lagu tersebut. Gini, kita harus mengetahui bahwa kita mengapresiasi kita terima kasih kepada pencipta lagu tersebut ya bahwa beliau ingin pada saat ini banyak orang tidak mengenal istri-istri Rasulullah beliau mengenalkan tetapi saya pribadi tidak menutujui lirik-liriknya atau kalimat yang ada dalam lirik tersebut kenapa karena mengandung kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seperti memanggil nama beliau menyebutkan pipinya dan lain sebagainya atau hal-hal yang lain maka itu, ketika kita berbicara tentang Allah, rasulnya kitab-kitab Allah, atau para malaikat, atau istri Rasulullah, atau para sahabat, kita harus teliti, harus hati-hati dengan bahasa dan lirik yang kita buat agar tidak uh, jatuh di dalam permasalahan yang dilarang oleh agama Islam. Ada orang bertanya, "Bila saya menutup istri saya, apakah wudhu saya batal?" Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Menurut mazhab syafi'i, batal secara mutlak. Menurut mazhab maliki, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Apakah bulu kucing yang menempel di sajadah atau di pakaian ketika sholat, bagaimana jika kita sudah teliti dan ternyata itu ada, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Inna minat innaha, innaha binajis." Sesungguhnya kucing itu tidak najis, artinya air liurnya dan bulunya, bukan air kencingnya. Jangan salah paham kayak dulu yang bilang air kencing kucing itu tidak najis, itu musibah. Ya, yang dimaksud itu adalah bulu kucing dan air liurnya. Kata Nabi SAW, dia tidak najis karena dia suka berkeliaran di antara kalian. Dan Imam San'ani dalam kitab suruh salam mengatakan, itu hadis boleh bahwa su'ruha ta'ir. Ya, air liurnya kucing itu adalah uh, tidak najis. Maka bulu kucing itu tidak membatalkan dan tidak menjadikan sholat an batal. Wallahu a'lam sholat. Kemudian ada pertanyaan lagi menghilangkan hati yang keras banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Taala dan banyak membaca uh, membantu anak yatim dan mengusap kepala anak yatim. Uh, saya habis melahirkan. Uh, sesar menghadapi bulan puasa, kemungkinan tidak puasa karena menyusui, dan di masa pemulihan, apakah saya harus bayar fidya atau kodok puasa? Fidya uh, kisaran berapa? Gini, untuk wanita hamil dan menyusui, di dalam mazhab Hanafi dan pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib bahwasannya wanita yang sedang uh, menyusui atau uh, hamil, itu mereka wajib kodok tidak ada fidyah kalau mereka berbuka. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu Mereka mengatakan apabila dia khawatir terhadap dirinya maka dia wajib qada saja. Akan tetapi kalau dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya karena dia hamil atau bayinya karena dia menyusui maka dia wajib qada dan bayar fidyah. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Ibnu Abbas. Diriwayatkan dan dinukil oleh Imam uh, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan itu dinyatakan pendapat Sina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ma. Ibnu Abbas mengatakan dia tidak wajib bayar uh, dia tidak wajib qada tetapi wajib bayar uh, fidyah saja. Wallahu taala ala wa a'la Syekh, misalnya, dulu saya sering meninggalkan sholat, lalu bertaubat. Apakah sholat yang dulu ditinggalkan perlu diganti? Jika diganti, bagaimana cara menggantinya? Karena sudah lupa berapa kali ninggalin sholat. Nah, kalau Anda sudah bertaubat dan sudah memenuhi tiga syarat taubat yang disebutkan imam uh, An Nawawi di dalam Kitab Riyadus Salihin nah, Yang dilakukan berikutnya adalah itu terjadi khilaf ulama. Sholat yang tertinggal itu wajib diqada atau tidak. Saya pilih dua pendapat Yang pertama adalah mengatakan wajib di dan itu mayoritas ulama wajib qada. artinya subuh, saat subuh lagi zuhur, zuhur lagi, asar-asar lagi dan seterusnya kalau Anda tidak tahu berapa kali, diperkirakan saja kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwasannya berbanyak sholat sunnah, sudah taubat sesudah bertaubat, berbanyak sholat sunnah karena sholat sunnah akan menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita dari kiamat nanti Allahuakbar bolehkah kita bersolawat atau berzikir sedangkan kita dalam keadaan hadas Ya, nah, hadis itu tidak menghalangi Anda berzikir dan bersolawat, tetapi bersuci lebih afdol. Tetapi tidak diwajibkan. Dalam hadis Sahih Muslim dari Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani." Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Kemudian uh, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa berperang dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tidak pernah memerangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Sayyidina Ali mengatakan dan memuji Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau ini keluar di perang Jamal di tahun 37 Hijriah bersama Az-Zubair dan Talha ingin memperbaiki, mendamaikan antara dua kelompok yang ingin berperang pada saat itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kemudian Sayyidah Aisyah pernah mengutarakan kalimat sesudah perang uh, Jamal itu di tahun 37 Hijriah, beliau mengatakan wa innahu wallahi, beliau mengutarakan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa innahu wallahi ma kana baini wa baini Ali fil qadim illa ma yakunu bain mar'i al-mar'ati wa ahma'iha wa innahu ala ma'tabati ma min al-akhyar Demi Allah antara aku dan Ali sejak dulu yang sebelum terjadi perang Jamal tersebut 37 Hijriah itu tidak ada kecuali hubungan kemuliaan antara saya seorang wanita dan keluarga dari bapak suaminya. Karena Sayyidina Ali adalah keluarga daripada anak paman Rasulullah dan menantu Rasulullah sekaligus. Dan Sayyidina Aisyah memuji Sayyidina Ali mengatakan termasuk orang-orang mulia Sayyidina Ali. Dan pada saat itu Sayyidina Ali sudah tahu uh, uh, kalimat yang diutarakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali mengatakan sadaqat wa barat wa innaha la dunya wal Benar apa yang diucapkan dan beliau adalah istri Rasulullah yang mulia dan istri Rasulullah di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu alam. Nama panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah uh, ya Syekh. Gini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Rasulullah ya Aisyah ada yang disebut ya Uwais atau ada yang memang dalam Sunan An Nasa'i Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah ya Humaira ya Humaira Humaira itu adalah uh, jadi khilaf ulama ada yang mengatakan yang pipi nam merahan dan lain sebagainya wallahu a'lam bagaimana hukumnya tarawih di rumah saat wabah seperti ini malah dianjurkan tarawih itu adalah sunnah yang wajib aja kita tinggal di, tinggalkan di masjid kita sholat di rumah apalagi yang sunnah seperti sholat tarawih maka boleh anda sholat tarawih di dalam rumah wallahu a'lam bishawab um. nah, assalamualaikum ya syekh saya ingin bertanya tentang penjelasan Al-Quran yang menerangkan tentang Qarun dan Fir'aun. Apakah setiap pemimpin yang memiliki sifat seperti Fir'aun dan pemodal seperti Qarun, akan su khatimah ketika mati e, kelak. Nah, kalau dia belum bertaubat, bisa jadi mendapatkan akibat atau balasan yang sama seperti faun atau karun. Tetapi kalau dia e, sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni semua dosanya. Wallahu a'alam. Biscawab. Nah. Bagaimana saya bayar hutang orang yang orang itu sudah tidak ketemu lagi? Katanya, bagaimana saya bisa membayar hutang orang sedangkan orang itu kita tidak ketemu lagi? Bagaimana caranya? Anda harus teliti mencari semaksimal mungkin. Kerabatnya, temannya, sahabatnya, terus mencari. Ada pilihan, Anda simpan uang tersebut atau barang tersebut sampai dia ketemu lagi. Atau yang kedua sebagian ulama anjurkan kalau Anda susah ketemu, silakan disedekahkan atas nama beliau. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya apa yang maksud dengan akidah asyariyah? Mohon penjelasannya. Akidah asyariyah itu dan maturidiyah itu adalah akidah as-sawadul a'zam, umat Islam. 90% lebih daripada ulama arsul jemaah, mereka berakidah asyariyah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, beliau bertanya, karena saya berangkat untuk berusaha pagi sekali, Biasanya sholat subuh di kendaraan, tapi ada yang bilang nggak boleh. Kalau sudah tiba di tujuan harus ulang lagi, padahal matahari sudah muncul. Memang lebih bagus Anda sholat di musola atau di masjid, tapi kalau di kendaraan boleh. Tapi kalau bisa di kendaraan itu sholat berdiri, kalau nggak bisa duduk. Artinya berusaha untuk melaksanakan sholat seperti kita biasa lakukan di musola dan di masjid. Kalau seandainya Anda sholat di kendaraan, menurut Imam Nawawi dalam kitab uh, Syarh Sahih Muslim, bahwa dianjurkan untuk anda mengulanginya walaupun sudah terbit matahari. Wallahu taala ala wa alam busawar. Apa hukumnya sholat jenazah yang terkena virus corona? ini kalau untuk virus corona ini mereka dimandikan sudah ada aturan dari Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Kementerian Agama, bagaimana cara dimandikan dan disolatkan dan dikafani di, di, di dan dimakamkan. Maka masyarakat tidak boleh heboh, masyarakat tidak boleh menolak untuk pemakaman karena mereka sudah digali sekitar 1,5 meter atau 2 meter dan pemerintah sudah antisipasi hal demikian sudah dibungkus kemudian dengan plastik kemudian pakai peti dan lain sebagainya insya Allah aman tidak boleh kita menolak jenazah orang nanti jenazah kita tertolak juga ya kita menolak jenazah orang jenazah kita ditolak maka nanti akan musibah bagi kita kita juga nggak tahu meninggalnya gimana uh, ada di sini yang bertanya rokok itu haram dan umi sudah mengeluarkan fatwa. Lalu bagaimana bila imam salatnya itu merokok sebelum pimpin salat dia merokok dulu baru berwudu, bolehkah dia menjadi imam dalam mazhab uh, ya, dalam mazhab Maliki? Dikatakan hukumnya adalah makruh menurut ulama mazhab Maliki hukumnya makruh imam yang merokok. Wallahu a'lam. Hukumnya, syekh kita sekarang meninggalkan Jumatan lebih dari tiga kali. Apakah kita termasuk orang kafir? kita menjawab bahwasannya Nabi mengatakan mantara ke salat Jumat tahawunan barang siapa meninggalkan salat Jumat karena meremehkan maka orang tersebut yang mendapatkan azab atau mendapatkan ancaman yang disebut oleh Rasulullah dicap hatinya ya atau dijauhkan dari Allah dan lain sebagainya maka orang tersebut dikatakan tahawunan dalam sunan Ibnu Majah Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan salat Jumat bukan karena ada darurat maka baru mendapatkan sanksi tersebut Wallahu ta'ala Bagaimana hukumnya khitan bagi anak perempuan? Bagi anak perempuan itu menurut ulama yang kita pilih adalah makramah. Sebuah kemuliaan. Wallahu aalam Syekh bagaimana cari hati yang sudah mati? Hati yang sudah mati itu, hati itu ada tiga. Kalbun salim, kalbun marid, kalbun mayid. Hati yang sehat, hati yang sakit hati yang mati. Hati sehat, Alhamdulillah. Illa man atallah biqalbin salim. Yang kedua adalah hati yang sakit. Harus segera diobati. Cari penyakitnya di mana? Sifat-sifat yang buruk mana? Dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah qalbun <tid> mayit. Hati yang sudah mati. Maka hanya Allah yang mampu menghidupkan kembali hati tersebut. Maka banyak ikutin zikir. Banyak berzikir. Ikuti majlis ilmu. Dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Saya mau bertanya bagaimana Rasulullah bisa memanggil Sayyidah uh, Khadijah tul kubra Tidak disebutkan tapi Rasulullah sangat hormat dan memuliakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wallahu a'lam. buat dagang apa biar dijauhkan dari orang syirik? <laughs> uh, biar rezekinya lancar juga. Gini, kalau Anda mau rizki anda lancar, pertama harus taat kepada Allah. Karena kalau anda taat tidak taat, bagaimana anda mendapatkan kelancar rizki? Yang kedua, harus menjual sesuatu yang halal. Makanan yang halal, modal yang halal, usaha yang halal. Insya Allah dipermudah rizkinya. Kemudian anda banyak istighfar. Insya Allah akan dipermudah rizkinya oleh Allah SWT. Dan sehabis sholat subuh, anda baca zikir ini. ya Anda baca zikir ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbal dibaca habis salat subuh dan boleh ada sebagian ulama dan adanya hadis Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi thaa'atika an ma'shidak wa fadlika wa wujudika amal siwak sahabis salat Jumat wallahu a'lam assalamualaikum afwan jika perempuan kedatangan haid saat kondisi belum sholat seperti haid uh, datangnya datangnya waktu zuhur tapi dia belum sholat zuhur apakah harus diqadha setelah suci wajib dikodok karena haidnya datang sesudah dia uh, karena haid itu datang sesudah azan zuhur dan dia meninggalkan sholat zuhur pada saat itu maka wanita tersebut wajib mengkodoknya selepas halangan uh, halang tersebut kemudian para jemaah yang dimulakan Allah SWT ada pertanyaan lagi mau bertanya Syekh tentang cara uh, Apa benar tanda-tanda kiamat mulai dekat? Sebenarnya tanda kiamat itu dengan diutus nabi itu sudah udah ada. Kan ada tanda kiamat itu dibagikan banyak. Ada tanda kiamat yang sudah terjadi, sudah selesai. Ada tanda kiamat yang masih terjadi, ada tanda kiamat yang akan terjadi. Tanda kiamat yang sudah terjadi seperti terbahannya di bulan 2 untuk Rasulullah in uh, taqrabat as wa qamar. Kemudian yang kedua, utusnya Rasulullah, itu tanda kiamat. Kata Nabi, aku diutus bersama hari kiamat begini. Artinya, Nabi dan Nabi itu kiamat, gak ada Nabi lagi. Wafatnya Rasulullah, tanda hari kiamat. Nah, tanda hari kiamat yang masih terus berlanjut, sudah muncul dan berlanjut, gak putus, adalah terjadi banyak kedusaan. Terjadi banyak pembunuhan. ya Itu tanda hari kiamat yang masih berlanjut. Ada tanda hari kiamat, beberapa tanda hari kiamat kecil yang belum muncul sampai sekarang. Ya. Dan tanda hari kiamat besar, adalah ketika munculnya sesuai urutannya pertama munculnya uh, uh, si Al-Masih Ad-Dajjal dan disebut Al-Masih bukan Al-Masih. Al-Masih biar dibedakan dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Yang pertama munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit turun di menara putih Masqus di Suriah dibawa turun oleh dua malaikat. Kemudian yang ketiga keluar dan munculnya hujan majuj kemudian yang keempat munculnya uh, uh, keluarnya matahari dari barat kemudian munculnya binatang melata kemudian pada saat itu terjadi tiga khusuf Allah menenangkan boom ya khusfun bil -masyriq di timur khusfun bil Maghrib di barat dan khusuf di jazirah Arab kemudian yang terakhir ada api yang keluar dari Aden di Yaman yang akan mengering manusia mengiring manusia untuk menuju kepada mahsyarnya itulah tanda hari kiamat besar kalau satu muncul seperti tasbih putus yang lain ikut segera muncul dan ketika dajjal muncul dia akan berada di buka bumi selama 40 hari dan semua tempat akan dimasuki oleh dajjal kecuali ada dua dan ada tambahan dua riwayat tapi masih diberselisihkan yang pertama adalah Mekah yang kedua Madinah tidak akan masuki oleh dajjal kemudian dikatakan Tursina juga tidak akan dimasuki di Dajjal, kemudian Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kemudian ada pertanyaan lagi, uh, bagaimana Syekh Kutaman malam Nisfu Syaban? Dalam Sunan An-Nasai, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah di malam Nisfu itu memandang semua hambanya kecuali dan diampuni semua kecuali dua. Yang pertama adalah orang yang kafir, musyrik, yang kedua adalah yang orang yang ada permusuhan. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum, gimana pendapat cek? Saya tidak punya pendapat, jangan nanya pendapat saya, nanya pendapat agama Islam. ya. Ustadz, jangan ditanya pendapat, nanya pendapat Islam. Kita nggak punya pendapat, cuma hanya kita menukil. Menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW. Bila dalam uh, melakukan sholat, sakit khusyuk menangis sambil keluar, sambil keluar ingus, perlu ulangi lagi? Nah, itu pertanyaan yang unik. Masa menangis sampai ingusan begini ya? Gini, kalau anda ini sholat, kemudian nangis, itu tanda anda takut kepada Allah. Anda khawatir. Bukan anda nangis karena takut sama Allah. Karena kelaparan, karena kecapean. Bisa jadi kan, orang ikut sholat berjamaah, imamnya kelamaan dia nangis, bukan karena khusyuk. Seperti orang yang dalam di depan Ka'bah bersama rombongan. Ustadznya sebelah jamaah. Ustadznya berdoa, jamaahnya nangis. Ada salah satu jamaah nangis terus. Selesai itu, ditanya, Bapak kok satu-satunya orang yang menangis, yang lain enggak gitu ya. Gimana ini Bapak bisa nangis begitu ya, terharu banget. Bukan terharu, ustadznya itu kaki ustadz keinjak kaki saya, maka saya nangis. Saya bisa ngomong, gimana orang lagi doa. Maka kalau untuk orang seperti itu, keluar ingus di dalam sholat, kata ulama, segera ambil tisu, itu gerakan yang dibutuhkan dalam sholat. Seperti kalau kita sholat berdua, kita kan mundur selangkah. Imam maju selangkah atau dua langkah, itu tidak membatalkan karena itu gerakan yang diberikan dalam sholat. Seperti kita mengganti imam, istighaf imam, imam batal sholatnya. Ya kita di otomatis yang belakang imam kita menggantikan, kita kan bergerak. Maka kata Allah ambil tisu, maka sediakan tisu di kantong anda terus, bukan handphone ya, ambil tisu, jangan tisu orang sebelah. Tisu kita, kita ambil, kita langsung buang ingus. Kemudian kita simpan lagi. Itu tidak mempengaruhi sholat kita sama sekali. Wallahu a'alam. Assalamualaikum Syekh. Mengkhatamkan Al-Quran itu harus berurutan dari juz 1 sampai 30? Tidak harus. Ada khatam beda-beda anda. Ada khatam baca, ada khatam tadabur, ada khatam tajwid. Ada yang khatam baca, dia mau kejar bacaan, maka dia tajwidnya hilang. Alif lam mim Fudul al itu khatam bacaan, artinya mencari pahala. Ada khatam tadabur. Dia membaca Al-Quran dengan mentadaburi Alif Lam Mim. Ya, kenapa Alif Lam Mim? Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutaqin. Dia baca satu persatu dan mentadaburi artinya. Kemudian khatam yang belajar tajwidnya sekaligus. Maka kalau anda mau khatam, silakan. Ya sesuai urutannya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, insyaAllah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam ada yang bertanya, Kenapa kalian takut corona daripada takut Allah? Seharusnya kalian lebih takut kepada Allah dibanding corona. Gini ya, akhi. kita itu antisipasi. Nabi SAW yang paling takut, paling takwa kepada Allah. Jika beliau berperang, beliau gunakan baju perang. Apakah Nabi kurang takut? Kurang takwa kepada Allah? Musibah kalau anda ngomong begitu. Kalau untuk takut sama Allah ya otomatis kita semua orang beriman takut kepada Allah. Kalau takut corona, bukan takut corona. Tetapi kita takut ambil penyakit itu menular ke diri kita dan menular ke orang lain membahayakan orang lain sedangkan Islam la darara wala tidak boleh kita membahayakan diri dan membahayakan orang lain kemudian Rasulullah SAW mengatakan lari dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana kelari dari singa Nabi nggak bilang hadapin singa tuh singa ciptaan Allah ayo sini hadapin saya nah, itu nggak gitu juga Nabi Musa AS ketika penyihir Fir'aun lempar itu tongkat mereka uh, uh, tali mereka jadi ular Nabi Musa mundur ketakutan itu tabi'in, tabi'at. Ah. Itu kan fitrah dalam diri seseorang ketika antum takut. Oh, ada imam lagi sholat, kemudian pas lagi ini, gempa, uh, gemba, imam nalari. Loh, antum takut sama gemba daripada Allah. Bukan takut sama gemba, tapi takut memusnahkan, membahayakan diri kita. Kemudian, Sayyidina Amr bin Khattab, udah ada kunjungan ke negeri Syam. Dan beliau pada saat itu, beliau dengar ada ta'un. Dan pada saat itu gubernurnya adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Umar bin Khattab tahu ada ta'un di situ. Beliau membatalkan kunjungannya. Ditanya saya Sayyidina Abu Ubaidah, "Kenapa engkau batalkan wahai Umar bin Khattab wahai Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Umar, "Ya, karena kita menghindari penyakit." Kata Sayyidina Abu Ubaidah, "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" Kata Sayyidina Umar, "Betul, lari dari takdir Allah Menuju ke takdir Allah yang lain." Maka kita harus senantiasa berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan menuduh orang beriman. Kalau anda itu nggak takut, ya silakan masuk kandang macan dan bilang, oh macan itu ciptaan Allah, saya juga ciptaan Allah, saya ngapain takut? Ya, Allah. Ada yang bertanya di sini, assalamualaikum Syekh, saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang yang sudah murtad, apa boleh beliau masuk Islam kembali? Boleh dengan senang hati, tapi ingat jangan masuk keluar, ini bukan WC, ini bukan rumah, ini bukan makan, saya makan atau tidak makan harus hati-hati. Masuk Islam, tahu risikonya. Maka Islam bilang, la din, tidak ada paksaan dalam agama. Harus pikir baik-baik dulu ya, sebelum kamu masuk Islam. Kalau masuk Islam, risikonya berat. Maka orang mutat, semoga Allah kasih hidayah kepada mereka semua. Maka boleh diajak ke masuk kembali. Dan harus serius. Syekh, apakah kiamat bisa terjadi walaupun bukan pertengahan bulan Ramadan? Kiamat itu nanti akan terjadi tidak ada orang beriman di atas muka bumi. Dalam Sahih Muslim, Nabi katakan lah Musa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi tidak ada yang sebut Allah Allah. la Musa Illa ala al khalq dalam Sahih Muslim tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang yang hidup di muka bumi manjat, bukan, bukan orang baik. Ya, maka yang diutarakan oleh ustadz yang suka menggebu-gebu itu, yang suka biar orang uh seru banget oh, deru a itu, ustaz, akhir, uh deruah itu ustadz akhir zaman ini ustaz yang nanti akan menjadi panitia hari kiamat apa apa ini umat Islam masalah aqidah masalah gaib harus ada hadis sahih harus ada kejelasan ayat Quran yang jelas hadis yang jelas ke hadis lemah nggak boleh dijadikan hukum hadis palsu apalagi ini hadis diriwayatkan oleh Nuaim ibni Hamad dalam kitab Al Fitan. Nuhai bin Hamad meriwayatkan hadis terjadi ledakan atau dukhan asab di pertengahan bulan Ramadan dari Ibnu Ibnu Saud. Tetapi Imam Al-Uqaili mengatakan itu hadis palsu. Imam Al-Zahabi dalam kitab At talqis mengatakan hadis palsu. Imam Ibnu al dalam kitab Al-Mawdu'at mengatakan itu hadis palsu. Ngapain kalian cari yang palsu-palsu? Ya, Maka harus kata titi ketika kita mencari hadis dan mencari ustaz yang memberikan informasi kepada kita sekarang daripada saya menakut-nakuti orang oh kalau nanti di pertengahan malam ada asap tiba-tiba tetangga saya lagi bakar apa di sampah di depan rumah ada asap saya lari masuk saya tidur saya berselimut saya nggak bergerak biar ekonomi diurus sama dibegan sama orang kafir itu tidak layak nabi bilang kalau sudah kiamat ada tanaman di tanganmu tamin jangan takut ya maka tidak boleh kita berpikir seperti hal tersebut Jangan mikirin kiamat yang jauh. Mikirin kapan anda mati. Nggak perlu anda nunggu hari kiamat. Hari kiamat itu hari Jumat. Bisa anda jadi Rabu meninggal. Bisa, bisa sekarang juga lagi nonton saya. Bisa juga meninggal. Bisa juga yang di belakang kamera ini juga bisa meninggal. Kan kita nggak tahu. walau alam bisa kan? Mungkin walau alam nggak bertemu lagi. Bisa jadi mereka duluan. Saya belakangan. Atau saya duluan menelautkan mereka. Bisa jadi kan? Subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah. Syekh istri saya hamil. Empat bulan haruskan dibacakan surat Yusuf dan Maryam dan Ar-Rahman dan Waqi'ah e, dan mengundang orang soleh yang adat saya di kampung seperti itu apa cukup dengan doa seperti e, doa setiap hari Syekh gini akhi itu tradisi baik kenapa di masyarakat Indonesia kalau udah tujuh bulan sebenarnya itu empat bulan sudah ditiup roh mereka itu mengadakan tasyakuran bersyukur bahwa Allah sudah tiup roh dalam jen tersebut Ya rasa bersyukur kepada Allah. Nggak harus baca surat tertentu. Nggak harus surat Yusuf, nggak harus surat Maryam. Baca surat Yusuf tapi anaknya nggak mancung juga. Nggak ganteng juga. Anak ikutin bapaknya. Nggak mungkin ikutin Nabi Yusuf. Yang nam saham siapa? Ya. Maka harus kita. Maka kayak ibu-ibu hamil. Minta syekh doain biar anak saya mirip syekh. Ya nggak mungkin lah. Kalau anaknya mirip saya, itu musibah. Ya ini orang bukan anak saya. Nam saham siapa yang ini siapa? Astagfirullah. Maka anda boleh mendoakan ya mendoakan maka insya Allah mendoakan apapun dan boleh tasyakuran dan orang fakir miskin tapi karena kondisi begini sekarang kalau ada di zona merah atau di orang pemerintah atau imui untuk mengadakan perkumpulan orang lebih bagus ada sedekahkan dengan niat Allah selamatkan istri dan janin an, uh, anak Anda insyaallah wallahu alam Syekh apakah virus koran ini merupakan teguran dari Allah untuk semua umat manusia melanggar larangan betul teguran tapi apakah itu azab itu hak urusan gaib kita tidak tahu Allah yang mengetahui ini. Tapi kita menjadikan ini sebagai pelajaran berharga bagi kita dan menjadi teguran untuk diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.